Polsek Ciwaringin, Polresta Cirebon melakukan razia knalpot brong di dua sekolah Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Kegiatan razia knalpot brong langsung dipimpin Kapolsek Ciwaringin, AKP Baban Kurbandi, didampingi Kadit Reskrim Polsek Ciwaringin, Ibda Mashuri. Razia dilakukan di halaman parkir SMA Negeri 1 Ciwaringin. Razia knalpot brong dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang sudah sangat resah dengan adanya knalpot brong. Polisi juga merazia sepeda motor yang tak memasang plat nomor polisi. Sebanyak 8 sepeda motor knalpot brong berhasil diamankan dan dilakukan untuk pemasangan knalpot standar. Untuk knalpot brong langsung dirusak di lokasi. Rangka penertiban knalpot yang sesuai dengan spesifikasi. Jadi kami pengejaran akan masih di halaman Balai Desa Ringin. 8 buah knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Langsung ada diganti di tempat dan diganti dengan sesuai dengan knalpot yang standar. Dalam razia, para siswa membuat pernyataan tidak akan memasang kembali knalpot brong. Sementara barang bukti knalpot brong yang sudah dilepas dan dihancurkan diamankan di Polsek Ciwaringin. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.